Penangkapan anak untuk keperluan penyidikan hanya bisa dilakukan selama 24 jam. Artinya, anak-anak yang ratusan tersebut dalam waktu mulai ditangkap oleh polisi misalnya, itu setidaknya maksimal 24 jam itu harus diberlakukan. Kalau tidak, maka mereka harus dikembalikan kepada orang tua. Status anak ini sangat penting karena ini menyangkut terkait pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak, di mana kita harus membedakan bagaimana keterlibatan anak. Kalau mereka tidak terlibat secara langsung, maka harus dilepaskan atau segera dikembalikan kepada orang tua. Kalaupun ada indikasi lebih lanjut, maka proses itu hanya bisa dilakukan 24 jam. Setelahnya, anak harus dititipkan di tempat penitipan yang diatur sesuai undang-undang. Nah, kalau sementara ini kan kita tidak memiliki rumah tempat penitipan sementara anak, maka kemudian mereka harus dititipkan ke PSMP Handayani milik Kementerian Sosial. Karena kalau tidak, batas waktu 24 jam itu akan rentan terjadi pelanggaran oleh aparat penegak hukum.